rekan-rekan, kami dari Direktorat Kepolisian Perairan Udara akan melaksanakan kegiatan pengibaran bendera di dalam laut, ya. Di mana agenda ini rencananya akan kita laksanakan di perairan Selat Sunda, yaitu di Pulau Sangiang. Mudah-mudahan dalam rangka memperingati 17 Agustus yang ke-77 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan kelancaran untuk Direktorat Kepolisian Perairan Udara. Kita akan bergabung dengan Angkatan Laut, ya, Angkatan Laut Banten dengan menggunakan kapal KRI. Kemudian kita juga dengan para pejabat dari tingkat Provinsi Banten, ya. Pak Gubernur akan hadir. Demikian, terima kasih. Dari Bapak Hei, Angkatan Laut, kami bangga. Sabda, Buana, Salata, karena di udara, kami daya. Okay. Pagi Komandan. Selamat pagi. Nah, Komandan, pagi ini cuaca cerah sekali. Hari ini mau ke Pulau Sangiang aja. Betul. Jadi pagi hari ini kita bersama rekan-rekan kita dari TNI Angkatan Laut, Basarnas, kemudian dari Sabanda, SOP, ya. Jadi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara ini melaksanakan kegiatan upacara pengibaran bendera di dalam laut, ya, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Untuk itu kami saat ini secara bersama-sama terpadu sedang melaksanakan kegiatan persiapan untuk menuju lokasi Pulau Sangiang. Itu diantaranya. Gabungan berarti ini dari? Oh betul, ya. Kita gabungan, jadi dari bukan hanya sekedar dari birokrasi, ya, iya, tapi dari Persatuan Selam Indonesia, Olahraga Selam Indonesia, POSI itu ikut di dalam kegiatan tim ini dalam rangka pengibaran bendera merah putih di dalam laut itu. Kenapa tujuannya ke Pulau Sangiang? Apa memang tempatnya view-nya bagus di sana atau gimana? Ya, kalau untuk di wilayah Banten, ya masih kategorinya
lautnya masih agak bersih, kemudian untuk gelombangnya masih kategori aman ya, tidak seperti di selatan ya. Jadi kalau untuk di selatan tingkat kerawanannya lebih tinggi gitu. Kalau mau mengibarkan bendera merah putih di laut air yang keras itu, kita akan mengalami banyak kesulitan ya. Karena kita ambil yang agak tenang sedikit lah gitu ya. Walaupun pada prinsipnya di Banten ini tidak ada laut yang tenang gitu kan, semua berombak. Dan ini momen langka, pengibaran bendera merah putih, upacara itu di dalam laut. Itu butuh memang orang-orang yang bertalenta dan fisik kuat. Betul. Ya? Betul, memang secara keseluruhan ini tim penyelam ya. Dari masing-masing angkatan, dari kepolisian, termasuk dari pos itu sendiri ya. Tentu saja itu orang-orang yang sudah terlatih. Dan pesan dan kesan terhadap acara ini. Jadi kita memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa kita membuktikan ya bahwa TNI Polri ini lekat ya, loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, di situ kita buktikan kita sebagai prajurit, sebagai bayangkara ya. Di sini kita buktikan bahwa kita cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Semoga Negara Republik Indonesia ini tetap jaya, ya. Itu diantaranya. Kita kan tidak begitu banyak pengorbanan seperti pendahulu-pendahulu kita. Kalau pendahulu kita itu ya bukan hanya sekedar harta, ya, nyawa pun mereka jual untuk kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Lebih baik mati daripada tidak merdeka kan itu. Tapi kita sekarang sebagai generasi penerus paling tidak ya kita tumbuhkan loyalitas ya, dorong masyarakat untuk mencintai Negara Indonesia, kita buktikan dengan pengibaran bendera merah putih di laut ya, itu diantaranya. Nama Dharma Mae Cakra Buana Samapta, karena di laut kami bangga, karena di udara kami jaya.